acara ini namanya adalah Bandung Music Festival, yang pertama dalam rangka Hari Musik Nasional. Tentunya Hari Musik Nasional ini kita akan mengadakan acara lomba akustik, kemudian juga ada lomba karaoke. Nah, tujuan dari ini adalah satu blending sebetulnya, artinya blending kita sama-sama partner dari Master Hyper Point dan juga dari Bandung Radio, satu jaringan Ethnicom Network yang kalau di Jakarta itu ada Benz Radio. Nah itu ya, jadi tujuannya adalah promosi kita sama-sama di sini. Kemudian juga ada satu komunitas band yang memang kurang lebih sekitar ada 100 band yang sudah kita hire di Bandung Radio, dan itu kita lombakan di on air, dan sekarang kita lombakan di off air dalam bentuk festival akustik. Nah, untuk lomba karaoke-nya sendiri, kebetulan ini adalah event pertama lomba karaoke. Kalau kata aku sih, festival kayak gini mesti udah diadain rutin ya. Dan yang setahu saya, di kota Bandung ini baru radio, baru ada kali ini lagi gitu loh. Ya itulah Bandung, mungkin ya Bandung FM itu loh. Saya pikir saya harus mendukung, karena saya pikir potensi-potensi di mereka ini sangat bagus. Dan kita juga tadi udah ada rencana dengan pihak radio sendiri, bahwa dari 5 kali pengelaran ini kita ambil 2-2, jadi ada 10 grup band ya, rencananya kita mau dibikin kompilasi. Dari aku we Guntur pada drum, saya Giri keyboard, lagi pada vokal, di pada bass. Senang banget kita bisa menang juara, walaupun juara kedua kita tetap senang. Kesan-kesannya ya senang aja lah, pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Untuk acara-acara kayak gini lebih diperbanyak lagi lah buat musisi yang kayak kita bisa refresh lagi. Dari hati menyentuh hati, televisinet.com, Bandung Radio, aku B. Saya Rindra, operasional manager dari 95,2 Bandung Radio. Dari hati menyentuh hati, televisinet.com, Bandung Radio, Pastor Hyperpoint, maju terus musik Indonesia.